Tega sekali. Teman-teman papa polisi menangkap Upin dan penjarakan Upin di sini. Papa, selamatkan Upin. Papa, selamatkan Upin. Hei, keluar saja kau. Itu sudah terbuka. Kami sudah ditelepon oleh papa kamu. Oh, sudah. Terima kasih, Pak Pol. Ya, jangan nakal lagi di jalan. Kalau kamu nakal lagi, kami akan tangkap kamu. Tidak, Papa Polisi, Bapak Polisi. Pak Polisi, aku mau tanya, Papa kenapa ditugaskan keluar kota? Karena dia adalah polisi terhebat di kota ini. Oh gitu ya, dia polisi terhebat. Kehebatannya seperti apa? Pokoknya melebihi kami semua yang ada di sini. Dia adalah kepala polisi di kota ini. Jadi dia ditugaskan lagi di luar kota untuk memberantas preman-preman. Oh gitu ya. Tapi kenapa dia tidak membawa Upin, Papa, Pak Polisi? Ya, karena mungkin tingkat kejahatan di kota itu sangatlah besar dan sangat berbahaya untuk membawa kamu ke sana, Upin. Dan dia tidak mau kamu celaka nantinya. Tapi kan aku bisa membantu dia. Kamu masih kecil, kamu belum tahu apa-apa. Sekarang kamu bergegas untuk pulang ke rumah. Aku diperintahkan untuk bapakmu supaya kamu disuruh untuk pulang dan tidak nakal lagi. Baik, Pak Polisi. Ku pulang dulu. Ya, hati-hati, Upin. Ah, aku sudah dijemput oleh motor timun. Langsung saja aku pakai. Ah, kenapa aku tidak bisa naik? Kenapa aku tidak bisa naik? Waduh, gimana nih? Nah, ini bisa. Ini bisa nggak? Wah, aku nggak bisa juga naik motor. Ah, ini bisa. Waktunya aku pulang. Salah jalan aku. Wah, ada si Ucok. Cok, kenapa kamu tidak sekolah, Cok? Ngapain kamu di sini? Hei, Upin, aku bolos, Pin. Wah, nggak bisa bolos-bolos sekolah ya. Kamu ini, aku lapor ke Pak Polisi, mau kau? Iya, maafkan aku. Dasar, kenapa ini? Ini bolos sekolah, Pak. Kamu juga tidak sekolah, Upin. Iya. Ternyata Papa Polisi sangatlah takut Upin terjadi sesuatu kepada Upin, sehingga mungkin dia tidak membawa Upin keluar kota. Tapi setidaknya kalau dia mau, pasti dia sudah membawa aku untuk keluar kota dan titipkan aku di salah satu rumah yang aman. Tapi mengapa dia tidak mau membawa Upin? Upin pulang aja. Akhirnya Upin sampai di rumah. Hei Upin, kenapa kamu baru pulang? Bang Eskepal Melo, aku ditangkap polisi dan masuk penjara. Astaga, kamu ini. Jangan nakal lagi di jalan. Iya. Kamu mau makan es Milo? Iya, aku mau makan. Enak sekali, Bang. Terima kasih ya, Bang. Ya, sama-sama. Aku pulang dulu. Wah, aku sudah sangat merindukan si Upin. Kemarin aku ditelepon dia ditangkap polisi. Anak itu memang nakal, tapi aku sangat merindukan dia.
Mungkin dia jadi begitu karena aku meninggalkan dia ya. Aduh, kapan ini tugas akan berakhir? Ini masih lama aku di kota ini. Dan aduh, kemungkinan aku tidak boleh bertemu dengan Upin dulu. Aduh. Bang, ganti jaga, Bang. Aku mau cari makan dulu. Ya, ya, ya. Eh, Ipin, kamu di sini, Pin? Eh, Papa polisi. Sampaikan nanti ke Upin ya, bahwa Papa polisi masih banyak tugas di sini. Ya, Papa polisi, aku masih lama di kota ini. Oh, gitu ya. Enggak apa-apa deh kalau begitu. Bang, jaga dulu ya. Aku mau pergi dulu. Mau cari makan. Ya, Komandan. Siap. 8 anak.